saya akan share kenapa sih kita perlu menabur. Karena seringkali ketika penghasilan mungkin agak ngepas, ada kebutuhan pokok yang harus kita tanggung. Bicara soal mungkin biaya KPR rumah atau biaya kontrakan rumah, kemudian biaya makan minum, tagihan listrik, air dan gas, kemudian pendidikan anak-anak, kemudian biaya transportasi, cicilan hutang, pajak asuransi. Nah itu udah banyak sekali pengeluarannya. Kemudian kita dianjurkan untuk menabung lagi. Lalu kita harus menabur juga. Banyak kali pilihan menabur ini yang jadi berat bagi banyak orang. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Anda dimerdekakan. Pada saat kita terima penghasilan setiap bulan, baik dari gaji kita sendiri maupun dari gaji suami atau hasil usaha suami, saya mau katakan bahwa semua harta yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita cuma dipercaya sama Tuhan. Kita cuma dipercaya untuk mengelola. Nah, mari belajar jadi saluran yang bisa dipercaya Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan baik-baik, ada benih bagi penabur, Tuhan yang siapkan. Yang kedua, ada roti untuk dimakan. Jadi dari 100% keuangan yang kita miliki setiap bulan, ada bagian yang tidak boleh dimakan, minimal 10%. Harus ditabur kembali sebagai benih. Kenapa? Menabur merupakan investasi di kekekalan. Kalau kita investasi di bank, deposito, reksadana, aset properti, itu investasi di bumi. Tapi kalau kita nabur, itu investasi bagi kekekalan. Nah, menabur adalah investasi benih. Saya mau bilang gini, kunci dari berkat yang gak pernah habis adalah setia memberi. Karena firman Tuhan itu gak pernah salah. Waktu kita mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi ladang kita. Tuhan akan memberkati kita. Bukan berarti Tuhan berhutang sama kita. Tiap kali kita nabur, kita bilang gini, Tuhan hutang ya. Enggak, tapi kita lakukan karena ketaatan. Dan saya mau bilang gini, hanya orang yang mengerti prinsip menabur yang pasti akan menuai. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya punya beberapa teman yang saya perhatikan, justru yang murah-murah hati dari zaman saya masih muda. Ketika saya masih muda belia, ada teman-teman yang pelit, yang kalau makan gak pernah mau bayar, nebeng mulu sama teman lain ya, muka gratisan. Tapi ada teman yang murah hati banget, selalu mau bayarin. Nah hari ini saya ketemu lagi dengan mereka, katakan 25 tahun kemudian, saya lihat justru teman-teman saya yang suka menabur, hari ini hidupnya secara keuangan sangat diberkati. Mereka yang pelit-pelit, saya lihat malah susah. Tuhan itu gak pernah salah. Firman Tuhan itu kebenaran. Sesulit apapun keadaanmu, jangan berhenti menabur. Karena rahasia kita jadi berkat dan diberkati adalah kita setia memberi. Yesus bilang dalam firman-Nya bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pastikan kita mengerti bahwa untuk bahagia bukan cuma punya uang banyak, tapi kita harus jadi orang yang setia dalam memberi juga. Kenapa orang yang menabur pasti bahagia? Karena firman Tuhan bilang, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Amsal 19 ayat 6. Orang yang suka nabur itu disukai banyak orang. Orang yang suka nabur itu banyak temannya. Dan ketika kita nabur buat hidup orang, orang doain kita. Didoain panjang umur, didoain sehat, amin. Nah kalau kita mau bahagia, salah satu kuncinya adalah kita harus belajar menabur. Menabur membuat kita jadi orang yang tidak serakah. Kadang-kadang ketika kita pikir uang kita terlalu sedikit, kita takut memberi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi menguji seberapa besar pun penghasilan kita. Kalau kita setia memberi, kita akan jadi tuan atas uang. Kita akan belajar untuk menangkal keserakahan yang membuat kita lupa sama Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.